Assalamualaikum. Like, komen, oh, iya. Jangan lupa subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta juga seluruh keluarga terlihat begitu semeringahnya senyumannya Pak Irfan dan Mbak Vega, ya terlihat begitu bahagianya. Boleh langsung naik Pak Irfan, boleh Mbak Vega dicek dulu apakah barang hantarannya itu sudah lengkap semua. Saya khawatir ada cinta adalah suatu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita manusia bersyukur cinta yang paling tinggi. Tentu itu karena Allah. Cinta di setiap sendi kehidupan manusia. Dengan cinta, insya Allah kita menunggu Allah yang pandai bersyukur. Ria, wanita yang dengan cinta, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dia tidak secantik Siti Aisyah, dia tidak sesabar Siti Hajar, dan dia tidak sekadar Ria Iyunita S.I.Kong yang biasa kita panggil Ria Ricis. Dia bukan wanita sempurna, dia tidak secantik pengantinmu bahagia pasti. Dan kalau tadi sudah diwakili oleh wakil keluarga yang Pak Ir menyatakan lamarannya, saya ingin mendengar secara langsung yang menyatakan lamarannya atau kata hatinya untuk Ricis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di hadapan orang tua, keluarga dan semuanya, izinkan aku menjadi bagian dalam hidup kamu, menjagamu, menghadirkan kebahagiaan untuk kamu, membiarkanmu tumbuh dengan penuh kasih dan mencintai hingga akhir usia nanti. Dengan
dengan izin orang tua dan keluarga besarku. Maukah kamu menjadi calon pendampingku dan hidup bersama untuk selamanya? Mohon untuk dijawab, Ria Yulita. Silakan, Ria Yulita. Dan kemudian juga ada salah satu tanda kasih dan tanda cinta. Masih ada ibu yang ingin disampaikan untuk Rizis? Rizis, masih ada sesuatu yang diberikan oleh calon ibu mertua ya. Emas yang diberikan untuk kasihku mendekat padaku saat ini.